Perseteruan antara Dewi Persik dengan Rosa Meldianti kemenakannya akhirnya berakhir damai. Keduanya berpelukan menyusul ucapan saling memohon maaf. Setidaknya sudah 8 bulan perseteruan bergulir, yakni sejak Dewi melaporkan Meldi pada tanggal 5 November 2018 lalu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Maju-maju. Ayo Mama Meldi sama DP. Alhamdulillah. Ini ada aku paling dulu. Ya, boleh ke tengah. Dengan ikrar perdamaian ini, semua berkas laporan akan dicabut, baik di KPI, Polda, maupun di Polres Jakarta Selatan. Jadi kita besok atau hari ini, besok semua laporan polisi dicabut. Dari Mbak DP mencabut yang dilaporkan di Polda, dari Mbak Rosa juga mencabut yang di Polres, Mbak Andre juga mencabut yang di Polda, terus Mas Blim yang di KPI. Jadi udah clear semua. DP dan Meldi juga saling bertukar pencabutan laporan sebagai bukti bahwa perkara ini sudah selesai. Karena hubungan kami sudah mengambil musyawarah, mufakat, dan berdamai, sekarang kami saling memberi surat pencabutan laporan polisi. Ini Mas, ini dari KPI, ini yang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan besok pagi jam 10 kami akan mengantar di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Jadi selesai. Tanpa buang waktu, DP langsung mengabarkan ibunda melalui sambungan video call. Iya, Dewi mari. Mari. Iya, bakal nangis, weh. Ma. Iya, turun nanti mau ngasih, iya Bu, iya Bu, iya. Iki si manja kan? Iki wes, iki dibongi wes. Iki wes.